Ya pemirsa, DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi menerima dukungan dari DPW Partai Gelora Provinsi Jambi untuk mewujudkan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi menerima kunjungan pengurus DPW Partai Gelora Provinsi Jambi dalam konsolidasi pemenangan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia Jumat 18 Agustus 2023. Dalam kunjungannya, Ketua DPW Gelora Jambi, Mahyudi, memberikan surat dukungan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 yang diterima langsung oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jambi, Sutan Adil Hendra, didampingi Sekretaris Najamuddin, Bendahara M. Yasir, Ketua Bapilu Noviardi Ferzi, Penasehat Gerindra A.R. Syah Bandar. Dalam kesempatan tersebut, sah menyambut baik kehadiran pengurus DPW Partai Gelora Jambi di kantor Gerindra. Momentum ini sangatlah penting guna mempererat tali silaturahmi sekaligus menjadi tanda bahwa Prabowo Subianto sebagai presiden sudah di depan mata. Dengan adanya dukungan ini, menurut sah akan dapat menambah kekuatan baru untuk terus kompak dan berjuang bersama-sama. Hal ini sejalan dengan pemikiran murni dari cita-cita Prabowo bukan hanya semata kepentingan Partai Gerindra, melainkan komitmen Prabowo untuk memajukan Indonesia lebih maju. Sah berharap kolaborasi ini dapat menguatkan untuk pemenangan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024. Dalam misi daripada Pak Haji Prabowo Subianto, salah satunya bagaimana kita terus-menerus meningkatkan SDM bangsa. Di tengah-tengah SDA kita yang luar biasa, SDM kita juga harus meningkat. Kita jangan lagi ada santing, karena bagaimanapun ini ke depan salah satu upaya kita meningkatkan SDM anak bangsa akan memberikan makan siang kepada anak-anak sekolah dan susu murni. Ini nanti akan kita gratiskan semua. Hanya kurang lebih 74 juta anak sekolah dimakan siang akan diberi gratis dan akan diberi susu. Insya Allah mereka akan tumbuh kuat. Sementara itu, Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Jambi, Mahyudi, mengatakan antara Gerindra dan Gelora punya kesamaan visi untuk membangun Indonesia ke depan. Mahyudi menegaskan bahwa Prabowo Subianto adalah satu-satunya bacapres yang menurutnya independen karena merupakan pimpinan partai besar dan dapat menentukan arah kebijakan ke depan tanpa tekanan. Pak Prabowo itu sangat mumpuni jejak politiknya. Partai Gerindra sampai saat ini ya walau baru ya dibanding partai-partai lama itu sudah menduduki dua besar gitu. Dan itu patut kita apresiasi luar biasa. Dan memang Jambi juga menunjukkan signifikansi yang luar biasa terhadap gerakannya untuk politik di Jambi gitu. Dan saatnya juga relasi positif antara elit Gelora dengan Gerindra itu sudah terjalin lama gitu antara Pak Fahri Hamzah, Pak Anies Mata dengan Pak Prabowo dan Pak Asa juga sahabat dari elit-elit kami di Jakarta gitu. Jadi memang komunikasinya sangat cepat, ya sangat mudah dan terjalin dengan hangat. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.